tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, buat yang baru masuk ke channel ini, silahkan klik subscribe dulu dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng di sebelahnya supaya teman-teman selalu dapat notifikasi kalau ada video baru. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini aku spesial banget ya. Ini bangun pagi-pagi udah menyiapkan satu hadiah yang akan kita berikan ke Bapak Prabowo. Aku dan teman-teman dan satu tim ini sudah rancang ini semua dan kita akan berikan langsung kepada Pak Prabowo-nya. Supaya menghilangkan suasana tegang, ya, menghilangkan suasana tegang, maka ini kita sudah mempersiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk Bapak Prabowo. Aku nggak mau tunjukin dulu, biar kalian teman-teman silahkan saksikan aja di video ini, apa kira-kira hadiahnya. Iya, ini teman-teman, aku udah sampai nih di lokasi, sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini ya, ini ada teman-teman juga ya yang sudah bersiap-siap juga mau menyambut Pak Prabowo. Oke, ini yang hadir di sini cukup banyak ya, teman-teman ya. Ini bukan orang sembarangan semua nih, ini semua yang datang di sini pastinya orang yang berpengaruh lah, yang memiliki pengaruh. Ya, dan aku sudah siapkan hadiahnya beserta tim ya. Dan tadi sudah latihan juga cara menyerahkan hadiahnya. Juga tadi sempat diperiksa juga, cuma aku nggak bisa videoin ya. Tadi sempat diperiksa juga keamanannya oleh timnya Pak Prabowo ya, mengenai hadiah yang akan kuberikan. Dan ini kita sudah siapin semua nih ya. Udah ada panggung untuk tempat kita tuh, udah untuk menyambut kedatangan Pak Prabowo. Oke. Dan ini aku juga udah siap dengan kostum. Nah, penasaran kan? Ini yuk kita lihat video berikut ini. Pak Prabowo akan masuk. Mari kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini aku karena nggak begitu kelihatan ya, aku videoin dari LED ini aja ya. Tuh, ini lebih kelihatan kameranya nih. Ya, ini kedatangan Pak Prabowo ke ruangan ya, ke tempat acara. Mana Pak Prabowo-nya belum kelihatan? Coba kita lihat. Itu dia. Oke, itu dia Pak Prabowo datang ya, teman-teman ya. Wah, ini berdesak-desakan sekali. Ini datang ke tempat acara dan bersiap untuk memasuki ruangan. Udah mau duduk tempat yang sudah disediakan. Tonton videonya sampai habis ya, karena di akhir aku juga akan berikan hadiah untuk Pak Sandiaga. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ririn Arustina. Kepada Ibu Ririn Arustina, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, ini teman-teman, Pak Prabowo memberikan kata sambutan ya. Kata sambutan, pembukaan, kemudian ini ada aku beserta teman-teman yang lainnya di samping panggung. Sudah bersiap-siap. Nah, sementara itu, ini ada penyerahan hadiah pertama. Ya, jadi ada beberapa hadiah ya teman-teman ya, nggak cuma satu. Ini penyerahan hadiah pertama. Tuh, ya, seperti itu. Kemudian kita lihat hadiah spesial dariku. Oke, ini dia, kita sudah mulai atraksinya untuk prosesi penyerahan hadiah ya. Jadi hadiah ini sudah kita siapkan cukup lama. Ini aku dan tim ya sudah latihan untuk melakukan hal ini. Di sini aku beserta para dancer ya. Aku membawa satu buah kanvas besar berwarna hitam yang kemudian kanvas ini akan aku goreskan dan aku akan melukis sesuatu. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau pelukis biasa melukis dengan menggunakan cat ya, teman-teman ya. Nah, aku ini menggunakan lem. Aku tidak menggunakan cat, tapi menggunakan lem sehingga dia tidak kelihatan karena lemnya warna bening. Nanti di akhir aku akan menaburkan bubuk glitter pada lukisan tersebut sehingga bubuk itu akan menempel pada lem yang sudah kusiapkan. Yuk kita lihat, ini dia udah aku taruh bubuk dan ini dia hasilnya. Ternyata aku melukis ini. Generasinya Pak Mulai, dan kita ini adalah pertanyaan luar biasa khusus kita, generasinya Pak
yang menggambarkan sosok dari Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini kalau teman-teman saksikan, ini acara ini sudah lama ya, sudah cukup lama dari 7 Desember 2018 lalu. Acaranya di Sun City di Jakarta. Ini kita memberikan hadiah ini untuk supaya mengantisipasi ketegangan menjelang pemilu. Ya, aku menggambarkan sosok Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Kalau kalian cermat, akan bertanya, kemana Pak Sandiaganya? Kok Pak Sandiaganya nggak ada? Nah, ternyata Pak Sandiaga Uno memang berhalangan hadir ya. Nah, tapi beruntung sekali ternyata beberapa bulan kemudian Pak Sandiaga Uno itu juga kita buatkan lukisan yang serupa. Kemudian ada event yang sama ya, bertemu dengan Pak Sandiaga dan bisa memberikan. Nah, nanti di akhir aku akan kasih lihat penampakan eventnya yang untuk Pak Sandiaga ya. Dan setelah ini adalah juga acara atau sesi yang sangat spesial Bapak Ibu, di mana ternyata malam hari ini kepada tim pemenangan Oke, beberapa bulan kemudian ternyata ada request yang sama, tetapi ini eventnya untuk Pak Sandiaga Uno ya. Namanya Yes, nama eventnya adalah Yes Young Entrepreneur Summit ya, yang akan dihadiri oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, di sini aku memperlihatkan proses untuk pembuatan glitter painting ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk glitter painting, nah boleh nih, ini aku ada Instagramku di bawah ya, kalau mau belajar atau mau mendalami dan pengen tahu seperti apa jasa glitter painting seperti itu, boleh hubungi aku. Oke, nah kemudian ini prosesnya ya, aku perlihatkan prosesnya sedikit-sedikit. Acara ini, kebetulan event ini ya, bukan oleh aku ya, ini oleh Galih Montana. Ya, dia yang dapat eventnya, Galih Montana, sehingga nanti bukan aku yang perform ya. Jadi Gali Montana yang akan perform dan yang akan memberikan lukisan ini. Di sini aku hanya membantu. Oke. Nah, ini adalah proses saat glitternya ditabur ke lukisan. Seperti ini ya. Jadi saat event ini kita memberikan dua lukisan ya. Satu yang memang sudah jadi, yang kondisinya rapi. Yang satu yang akan dipakai untuk show live. Nah, ini penampakan tempat eventnya. Yes. Young Entrepreneur Summit 2019. Tuh, ya kan, gede banget tempatnya di Senayan. Kemudian ini saat sudah selesai, tadi aku nggak bisa videoin ya, karena videonya ada di kamera Galih. Jadi ini yang ada di kamera aku hanya ini, dokumentasinya. Ini saat di backstage setelah selesai, kemudian bersilaturahmi dengan Pak Sandiaga. Ya, kira-kira seperti itu deh. Ya, oke. Sekian aja video dari aku ini teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Ini hasil lukisannya nih teman-teman, mirip nggak sih? Mirip dong ya, Pak Sandiaga Uno ya. Nah, terus di belakang panggung sempat ketemu dengan dia nih, siapa ini? Tuh, di jaketnya ada tulisan Gopek, coba siapa? Coba yang bisa tahu silakan komen ya di bawah. Lagi Bu, saya video. Presiden kita semua. Makasih.